Ini Upin Spider-Man jadi pengantar pizza keliling. Ya, Upin jadi pengantar pizza keliling The Wheels Take Pizza. Oke, kita ambil pesanan dulu di dalam. Wow, terlihat di sini ada Dr. Strange yang lagi makan pizza ya. Gimana dokter? Enak nggak? Wah, enak banget, Pin. Wah, tapi sayang. Kenapa lama pelayanannya? Ya sudah begitu, Bang. Kamu mau kemana, Upin Spider-Man? Aku kerja di sini, Bang. Aku pengantar pizza keliling. Oh, oke kalau begitu. Gimana, Bang? Pesananku sudah siap? Sudah ditaruh di motor. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Bisa masuk nggak ke sini? Oh, ini ruangannya bisa masuk ternyata. Tapi kalau ke sebelah situ nggak bisa masuk ya. Dan di sini, waduh, ini sudah terbakar, Bang. Gimana nih, Bang? Sudah terbakar di sini. Tidak, itu asap. Oke lah, kalau begitu aku pergi. Dokter Strange, aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati. Wah, ada Om Mad Dog juga yang makan di sini. Hai, Om Mad Dog. Makan pizza, Bang. Aku kira kamu pengemis di depan rumahku. Hahaha. Hasil uang ngemis, aku makan-makan enak. Ya, gitu deh pengemis. Ah, pengemis zaman now. Wah, ini ada ibu ini sedang duduk. Wih, enak ya, Bu? Iya, enak banget, Pin. Enak banget. Waduh, tatonya banyak banget, guys. Ayo kita pergi untuk mengantarkan pesanan pizza. Pertama kita akan mengantar pesanan pizza di rumah-rumah warga ya. Ayo. Oh, ini nih, sini. Aku mengantar pizza di sini dulu. Pizza, pizza. Masuk. Om pesan pizza? Ya. Ini, ambil uangnya di situ. Oke, Om. Makasih, Om ya. Aku pergi dulu. Lanjut. Pizza, pizza. Rumah ini juga memesan pizza. Ini Om yang di dalam tadi kan? Kenapa dia sudah di luar ya? Mungkin kembar. Pizza. Pizza. Selamat siang, mau antar pizza. Ada orang? Iya, taruh di situ aja. Oke, terima kasih, Pak. Wow, mabuk kayaknya tuh orang. Keluar aja. Yuk. Pizza, pizza. Pizza. Oke. Masuk. Mbak, aku cuma antar pizza. Aku tidak mau menyakiti Mbak. Oh iya, taruh aja di situ. Aku pergi aja deh, Mbaknya takut. Yuk, lanjut. Mana lagi ya? Oh, ini. Hey, Pin. Upin, kamu dari mana? Aku dari jalan-jalan. Hey, Spider, kamu jualan pizza? Iya, ini aku menjadi pengantar pizza. Sekarang jadi sudah menjadi profesiku sekarang menjadi seorang pengantar pizza. Selamat siang, antar pizza. Selamat siang, aku antar pizza. Ibu, antar pizza, Bu. Oh iya. Kenapa aku ambil ini mini kompo? Ayo kita keluar. Di mana lagi ya? La 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 la. Masih banyak pesanan yang harus aku antar.
Oh iya, di kantor polisi, aku udah lupa. Pak, aku antar pizza ya. Oh iya, aku pergi dulu sudah. Dadah. Aduh, bang. Ini lagi ya. Pizza. Pizza. Gimana lagi nih? Kita akan mengantar. Aduh, hoi, mau cari gara-gara tuh orang. Pizza Upin. Oh ini di sini, aku udah lupa di sini. Ya ayo kita antar pizza ke dalam sana. Awas bang. Oke. Pizza, permisi pizza. Permisi. Oh kalian, ternyata ini istriku di sini bersama seorang selingkuhannya. Hei, jangan lari kau. Jangan lari kau, selingkuhan kau ya. Kamu ini berselingkuh kau. Kamu juga pulang kau. Apa kau? Pulang kau, pulang. Pulang kau. Istriku selingkuh dengan laki-laki lain. Kasihan banget hidupku. Awas kau ya sampai di rumah. Untung saja aku lagi kerja. Kalau aku tidak kerja habis itu orang. Oke. Aku antar di sini. No. Permisi, pesanan pizza. Permisi. Aduh. Ini lagi. Ya udah deh, yang penting kita sudah antar. Ayo. Takut mengganggu juga kan? Oke, kita naik ke atas. Di mana ya? Oh, ini di sebelah sini. Ini kayaknya rumah kontrakan deh. Permisi, mengantarkan pizza. Permisi, antar pizza. Kayaknya TV ini bagus. Janganlah, kenapa Upin mau mengambil TV itu? Pizza. Aduh, sakit perut. Ah, Bapak sakit perut, Pak? Tidak, aku ngantuk. Aduh, bapak ini. Kalau begitu aku bawa pulang ya TV bapak. Aduh. Kita bawa pulang TV-nya, guys. Lumayan. Kan? Bisa dijual. Oke. Okay. Let's go. Kita jual di mana ya? Jual TV. Bang. Bang, aku punya TV bang di sini bang. Aku punya TV. Ya, aku taruh sini bang ya. Ya, bawa aja bang. Apakah dia bisa membawa TV itu? Tidak bisa. Dia tidak bisa membawa TV-nya. Wow, lihat. Dia tidak bisa membawa TV itu ternyata. Dadah bang. TV-nya mana? Nyangkut. Oh, jadi TV-nya itu membuat nyangkut ya para pengendara di sini. Oke lah kalau begitu.